iaitu dia syiddatut tiba'ihi li sunnah. Dia buat benda tu kerana dia sangat-sangat nak amal sunnah Nabi walaupun pada perkara yang kecil. Nabi lalu kat situ, mungkin kerana situ ada batu dulu, ada kayu ke, maka Nabi pun elaklah sikit. Tapi bila dia lalu kali kedua tempat yang sama, halangan tu dah tak ada, batu tu dah tak ada, kayu tu dah tak ada. Maka pada ketika itu tak perlu patutnya. Tapi oleh kerana dia nak bagi sama kehidupan dia dengan Nabi, cara dia dengan cara Nabi, maka dia kona tang situ. Ini sahabat punya pendirian ataupun sahabat punya sikap apabila berinteraksi dengan sunnah walaupun kecil. Ni tawaduk sahabat. Dia tawaduk ni tuan-tuan, kata golongan salaf. Tawaduk ni apa? Dia kata at-tawadu' an taqbal al-haq min kulli man ja'a bihi walau kana saghiran. Tawaduk ni kamu menerima kebenaran daripada siapa pun yang membawa kebenaran itu, walaupun benda tu kecil. Walaupun kecil, tapi bila dia tu dikatakan sebagai kebenaran dan kita terima, itu namanya tawaduk. Tapi kalau orang datang bawa satu kebenaran dan kita tak rasa benda tu penting, kita kata benda kecil ustaz, oi, bak angkat takbir pun nak angkat kot mana, orang lain banyak tak solat lagi lah, bising ustaz ni. Itu bukan tawaduk, itu takabur. Kecil macam mana pun dah benda betul, kena terimalah. Dan tawaduk ni tuan-tuan jangan salah faham. Tawaduk ni bukan semestinya cakap lemah lembut, Masya Allah, Tabarakallah, betul bohong. Masya Allah, Tabarakallah, baca hadis palsu.